Nope. Selamat pagi. Hah? Susah sekali. Kenapa kamu ngomong sendiri? Bapak, bagaimana supaya saya percaya diri omong di depan kelas? Di depan teman-teman, ibu guru begitu? Iya. Ah ya, Ati, gampang saja. Bapak dulu walaupun begini-begini di sekolah ya, Ati. Hah? Aduh, bapak paling bisa omong di depan. Bapak anggap batu semua yang ada. Bukan manusia. Kamu tuh harus begitu. Kalau boleh, anggap semut semua mereka. Dari anak-anak itu, anggap mereka semut semua. Bukan manusia, jadi kamu itu omong bebas, percaya diri tinggi. Iya. Cuma, bapak mulai. Aneh-aneh sih, tidak percaya diri. Kenapa nih? Nope. Kenapa kau? Bapak, tadi bu guru pukul saya. Kenapa dia pukul ya, Ti? Pas saya maju di depan, saya kentut panjang lebar. Hah? Kok kamu kentut ya, Ti? Kan bapak bilang, anggap mereka itu batu. Ternyata mereka bisa dengar juga. Hah? Bapak, itu ada pencuri. Biar saja, Yati. Ngapain kok biar saja? Biar saja, kita lihat saja. Nope. Bapak ini. Tapi diam. Hah? Simpan situ. Terima kasih. Bapak, nope. Kenapa kasih uang sama pencuri? Tenang saja, Yati. Tadi ini barang bapak angkat ini berat sekali. Sekarang kan sudah pindah di sini, Yati. Terima kasih. Saya jalan dulu, ya. Yati, ini tulis apa lagi di status ini? Nope. Yati, ini mengarang sembarang. Yati. Kenapa bapak? Kamu ini nih mengarang sekali. Kamu tulis apa? Mengarang betul kamu nih, Yati. Kamu itu tidak boleh mengarang sesuatu yang tidak benar, ya? Tidak boleh mengarang, bapak? Iya. Oh iya. Selamat siang. Kenapa kamu pulang cepat sekali? Untung bapak larang tadi. Nope. Kalau tidak saya terjebak sudah bapak. Terjebak bagaimana, Yati? Kesta. Masa ibu kasih tugas mengarang cerita? Hah? Bapak kan larang mengarang cerita, toh? Itu kan beda, Yati. Pergi sekolah, pergi. Nope. Kuat. Suaranya bapak itu tidak dibeli. Hah? Kamu masak, kan? Kamu bawa di kebun sebentar. Saya di kebun. Aman saja, bapak siap. Hanya masak saja. Begitu. Untung berku tahu masak sekarang. Saya jalan dulu ya. Iya. Wih. Itu anak cepat sekali. Belum lama saya di kebun dia sudah bawa. Masak apa dia? Penasaran saya. Sini. Bawa air, Yati? Mana nasi? Bapak bilang tadi masak. Makan sama masak air saja. Bapak, Bapak isi bensin di Pertamina. Isi Pertalite. Yati, saya tidak biasa memang isi bensin di Pertamina. Nope. Ada tulisan di situ tuh Pertalite. Di situ tempat isi. Bapak belum lancar membaca begini. Apa? Pertalite. Hah? Yati, ini sialan betul. Dia bilang ada Pertalite. Hah? Padahal tidak ada memang di sana. Tunggu di bagian ini, anak. Yati,
Kau ini kurang ajar betul ya, Ti? Nope. Saya dorong motor dari Pertamina ya, Ti. Tidak ada itu yang kau bilang Pertalite, Pertalite itu. Terus, yang ada itu apa, Bapak? Yang ada itu tulisan